Sejarah saya memelihara ayam bangkok itu sebenarnya berawal sejak saya masih usia SMP tahun sekitar tahun 1995. Waktu itu saya masih di kampung halaman di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Jadi saya awal mula mengenal ayam bangkok pada saat itu. Tapi jenis yang saya tahu pada saat itu masih bangkok atau BK klasik istilahnya kalau teman-teman perayaman sekarang. Baru sejak 5 tahun terakhir ketika saya sudah pindah rumah ke alamat sini di Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb, barulah saya tertarik untuk mendatangkan kembali jenis-jenis ayam yang istilahnya lagi ngehit sekarang. Di antaranya saya mengenal ayam pakoi, mengenal ayam mangon, mengenal pama, mengenal apalagi istilahnya samo dan semacamnya. Sejak saat itulah saya juga mengambil indukan dan pejantan untuk dibreeding di bertempat di rumah mertua saya di Pulau Kangean di Kecamatan Arjasa tepatnya. Kenapa saya hobi ayam atau memelihara ayam bangkok khususnya pada saat ini? Itu sebenarnya hobi lama ya, hobi yang sejak saya SMP itu hanya BK klasik, cuma saya udah hobi pada saat itu. Saya senang memelihara memang, jadi awalnya memang senang memelihara karena nilai jualnya juga lebih daripada ayam kampung biasa, jadi saya lanjutkan. Tapi sejak saya tahun 98 saya udah meninggalkan kampung halaman untuk merantau kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ya saya akhirnya mau tidak mau harus berhenti. Nah, pada saat saya sudah menginjakkan kaki lagi di daratan Kabupaten Sumeneb, khususnya sejak 5 tahun terakhir saya di Desa Kolor tepatnya, baru saya punya lahan sehingga saya menghidupkan hobi itu kembali. Dan kebetulan didukung juga oleh keluarga. Prestasi saya yang pernah saya raih yaitu pada tahun 2020 Februari bertepat tanggal 16 bertepat di Sidoarjo. Alhamdulillah ayam saya bernama Combat yang hitam sebelah sana itu bertarung di kelas Galatama 1000 menyabet gelar juara 1 untuk level nasional. Terus berlanjut ke prestasi kedua pada tanggal 2 Agustus 2020. Alhamdulillah melalui seleksi yang ketat juga di tim kami di Laskar. Si Combat juga terpilih untuk mewakili tim Laskar Jogotole Kabupaten Sumeneb untuk mengikuti kejuaraan Piala Bergilir Komando 1 bertempat di Mojokerto. Alhamdulillah Combat setelah melalui partai demi partai akhirnya bisa keluar sebagai juara 1. Mungkin sementara ayam saya yang berprestasi hanya itu untuk yang di level kontes. Kalau di level lainnya nanti ini kemarin sebenarnya sempat mau diikutkan juga, ini cuma kendala masih kondisi masih belum fit. Ini saya kasih nama Salumbat ini,
ini rencana mau diikutkan untuk kelas piala bergilir kedua untuk kelas 3 kg. Tapi batal karena kondisi belum memungkinkan, kondisi ayahnya. Kalau Scombat kemarin dua prestasi itu dia bertanding di kelas 2,8 kg. Jadi mungkin sementara itu masih yang prestasi yang dapat kita persembahkan untuk tim Laskar dan masyarakat Kabupaten Sumenep, masyarakat perayaman Kabupaten Sumenep. Perawatan sih sebenarnya saya bukan termasuk orang yang mahir dalam merawat ayam, karena kebetulan waktu yang tersedia untuk perawatan ayam itu saya juga masih belum memungkinkan, karena saya sendiri harus jam 7 harus sudah bekerja sampai sore. Jadi praktis saya hanya bisa merawat itu hanya Sabtu dan Minggu karena pada saat itu kita libur bekerja. Tapi ya kita rawat seadanya, kita pakai umbaran, kita kadang kalau sempat kita keliter pagi hari. Terus kalau masalah apa ya, kita yang penting kebersihan kandang sama tambahan nutrisi. Terus porsi latihan yang cukup sebenarnya, meskipun untuk ayam-ayam saya sendiri sebenarnya masih sangat kurang. Meskipun di pertandingan kemarin juga mungkin lagi hokinya ayam saya, karena sebenarnya belum kondisi prima, karena pada saat itu kita masih kondisi sangat bantat. Jadi karena kurang maksimalnya kita dalam merawat ayam itu. Pesan-pesan untuk teman-teman para pengemudi. Tetap semangat, pelihara dan sayangi ayam kita dengan baik, terutama di musim pergantian musim seperti sekarang ini musim hujan, agar lebih diperhatikan lagi kesehatannya. Jadi ayam kita tetap segar bugar dan bisa tampil prima di berbagai event, dan semoga berprestasi. Semoga juga ayam-ayam kita semakin berkembang dengan berkembangnya berbagai macam materi, sehingga bisa lebih menghasilkan ayam-ayam yang lebih terampil, baik dari sisi teknis keindahan bermain maupun dari kecepatan, ketahanan dan lain sebagainya. Jayalah selalu dunia perayaman Indonesia. Semoga lebih bisa berbicara lagi di kancah internasional. Terima kasih.